Juga secara aktif memberikan asistensi dan pengawasan bagi industri hasil tembakau di Indonesia. Pada Selasa 10 Oktober 2023, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Untung Basuki beserta jajarannya melakukan kunjungan ke fasilitas produksi sigaret kretek tangan PT HM Sampoerna Surabaya. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan proses bisnis oleh PT HM Sampoerna dan dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas pelintingan SKT. Jadi Bapak Ibu, bolo-bolo SKT salah satu yang berperan di dalam perekonomian Jawa Timur. Jadi Ibu ngelinting rokok, ya kan? Rokoknya jadi di packing ya sama Pak Rianto mau dijual, ya kan? Tapi kita kasih suruh beli pita dulu. Karena rokok itu harus ada pitanya. Nah, kalau sekarang yang orang bekerja dengan baik sudah bikin rokok pakai pita-pitanya yang betul, dijual, seandainya ada yang enggak pakai pita tentu akan mengganggu yang sudah pakai kita. Tentu tidak bisa dibenarkan. Secara hukum juga begitu. Dalam sambutannya, Untung memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna atas kepatuhan dalam menjalankan aturan di bidang cukai. Untung juga menyampaikan bahwa kedepannya Bea Cukai akan terus berusaha membangun iklim usaha yang kondusif bagi IHT di Jawa Timur melalui operasi gempur rokok ilegal. Ini merupakan komitmen Bea Cukai untuk memajukan industri hasil tembakau dalam negeri. Dari Surabaya, Kanal BCTV, mengabarkan.